Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz jaa'a alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sembahan-sembahan selain Allah. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi'azizin intiqam. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunnallah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani birahmah هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu?
Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri. Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah sesuai keadaanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Siapa yang mendapat siksa yang menghinakannya dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.